kita jauh-jauh ke sini cuma mau beli. Aku udah punya buat Christmas. Ini harganya 14 ya 15 euro satu biji. Halo, kita jauh-jauh ke sini cuma mau beli. Aku udah punya buat Christmas. Ini harganya 14,9. Ini harganya 14 ya 15 euro satu biji. Ini ratu. Ini Indonesian restaurant. Bumbu Bali, tapi kayaknya tutup.
besar. Suka. Terus di bagian bawah ini ada tempat kayaknya untuk doa. Terus ini disediakan buat orang yang pakai kursi roda gitu. Coba kita ke bawah. Ini buat buku doa. Jadi orang tulis doa mereka di sini. Aku mau tulis juga. Di sini baru rame gitu. Orang pada belanja. Sekarang aku lagi di Venter namanya, Diet Venter. Ceritanya itu kita kesini tuh mau cuma belanja ke toko tackle shop. Nah, tadi aku belanja habis berapa ya, 87 euro belanjanya ini. Belanja buat anjing, buat ratu. Terus aku beli kaos kaki juga. Terus beli hiasan buat Christmas, pohon Natal. Mahal, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga jarang-jarang kan. Di sini cuacanya nggak bagus, lagi di Belanda lagi. Udah full season sih, musim gugur, terus agak mulai dingin, terus nggak bagusnya itu hujan gitu. Diventer ini lumayan luas. Terus sekarang ya, kita sekarang di Centrum, jadi kita cuma mengunjungi Centrum terus belanja di tackle tadi, tackle shop. Habis itu ke pas kita lewatin daerah apa tadi itu, terus kita ke gereja ya, lihat-lihat doang. Ini sudah mau jalan pulang sih. Itu pohonnya sudah mulai berwarna. Biasanya kalau berwarna gini habis itu jatuh. Jadi ini toko tackle-nya tadi kita lewatin, nemu lagi. Ada yang baru habis menikah, terus mobilnya dipasangin apa gitu. Di belakangnya ada tulisan just married gitu. Jalan pulang, mau ke parkiran, terus aku mau mengunjungi mamanya, induknya Ratu. Jadi kita mau menuju owner dari ibunya Ratu, mamanya Ratu. Udah lama sih nggak ketemu, terakhir waktu
kumpul reunian itu di taman sama saudara-saudaranya Ratu udah berapa bulan yang lalu itu. Nah kebetulan pas jalan pulang itu lewat daerahnya, rumahnya, ownernya itu, jadi sekalian aja mampir. Oke, sampai ketemu ya, saya mau ambil mobil.